Saya buka kardusnya dulu di sini. Nah. Nah, ini masing-masing harganya 600 ribu. 600 ribuan. Nah, ini untuk seksonya kita pakai butut, untuk pemakaian bersama kita pakai aja. Ini kalau misalkan untuk semua PMA yang warnanya hitam itu remanya seperti ini, dan yang putih sudah ada. Buat pengetahuan aja yang belum tahu. Nah, ini speaker satelitnya, dan ini putihnya seperti biasa. Tapi ini habisnya sini ya. Kita taruh sini. Ini siap dari belakang dulu, karena bedanya nanti ada di belakang. Ini terus speaker satelitnya sini. Ada mas yang warna putih seperti ini, ya. Ini untuk yang poli PMA hitam itu seperti ini, yang putih seperti ini. Fungsinya sama, cuma doang beda. Nah, kita unboxing dulu kalau ini, tapi enggak lama. Karena ini materi, ya. Jadi kita bisa cek sound lamanya. Singkirin dulu, nanti jatuh. Terus kita balik dulu. Ini, ya. Terus meteran. Oke, nah, ini yang katanya seri tertinggi PMA ini nih ya, 9502. Dan ini 9505. Wah, lupa saya nggak angkat, bro. Nah, gini. Gini ya. Sejauh apa bedanya? Ini beda hanya di tinggi, bro. Nah, ini. Nah, woofernya itu sebenarnya hampir sama. Kalau lebarnya ya. Tapi kalau tingginya, tinggi ini sekitar lebih 1,5 cm lah. Cuman ini kan bentuknya kotak, kotak. Kalau yang ini bentuknya ada pembatas. Apa namanya? Ini nggak siku lah. Cuman bedanya lagi PMA 9502 itu pasti ini ada celahnya. Nah, ini celah ya. Ini pasti ada 9502. Mau Anda beli baru atau second itu pasti ada. Jangan lupa kalau beli second, segel dipastikan dulu. Segel dipastikan dulu. Ya, jangan lupa segel, segel. Nah, ini 05 ini rapet, bro. Ini keluaran yang terbaru ya. Nah, ini termasuk terbaru lah walaupun udah 3 tahun silam. Nah, ini rapet, ini pasti ada celahnya. Nah, untuk wafernya sendiri kalau kalian mau lihat dalamnya itu beda, untuk speaker wafernya beda dalamnya. Nendangnya nanti kita cek sound dulu, baru kita lihat nendangnya yang mana. Ya, cuman kebanyakan cek sound itu banyak copyrightnya, bro.
Itu bagian belakang 9502 jelas lebih besar ya. Dan ini sama, ini enggak siku, ini siku, ini ada variasinya lah. Ini untuk bagian belakang, ini ada lubangnya. Ini enggak ada karena dari depan. Ini impedance 4 ohm, ini sama 4 ohm, berarti speaker satelit sebenarnya sama. Pakai 4 inci. Ya, 4 inci. Ini juga 4 inci. Sama. Ini sama, Bro. Sebenarnya ininya sama, cuman ini beda di besarnya aja. Halo, besarnya beda ya. Nah, untuk bagian depan woofer. Nah, kita harus angkat dulu, bentar. Saya angkat dulu sebentar. Itu bagian depan woofer. Nah. Sambil dinyalakan makan kemudian dulu ya. Biar enggak terlalu lama dolenya. Nah, ini mungkin habis ini kita akan masuk yang ke 8 inci, 8 inci speaker tegak ya. Kalau ada barang masuk. Nah, ini gini ya. Hidup. Nah, untuk tampilan depan seperti ini. Nah, seksi mana ya, Bro? Wah, ibarat ini hitam, ini juga seksi. Putih aja seksi, Bro. Keren, keren. Nah, ganteng dan keren. Baguslah. Nah, ini untuk apa namanya? Modenya Bluetooth Lite sama ya. Sama ini. Cuman lampunya ya 9502 di sini, 9505 di sinilah LED-nya. Nah, ini untuk neon volume sama. Volume di sini sama. Nah, ini mode Bluetooth sama ya. Kita kecilin sama. Nah, seperti ini. Nah. Untuk bass, treble, mid level, eco level. Ini sama. Mid level, eco level, bass, treble, ini cuma dibalik ya. Ini di sebelah sini, ini di sebelah sini. Untuk lubang mic 2 sama. Aux in ini sama di sini, cuma ini di sini. Nah. Terus untuk speaker satelitnya kalau kita pasang gini, ya, kita pasang di sebelah sini semua aja. Ya, nanti. Nah, terus ini nggak bisa kalau pakai satu tangan, ini harus pakai dua tangan. Ntar saya copkan sekalian untuk apa namanya? Kualitasnya untuk speaker satelitnya biar agak cepat begini. Kamari bro, output speaker lenter. Yang suka main salon, kalau mau suka main salon seperti ini, pilih Polytron itu enggak rugi. Polytron jualannya mudah, harganya konsisten, asal barangnya bagus ya. Sama barangnya ya kayak gini, Bro. Nah, ini mode Bluetooth. Nah, gitu. Sama ya, hampir sama persis. Ya, untuk kualitas suaranya kita rekam volumenya di 80% ya. Nah, ini di volume 10. Nah, ini kita naikkan ke volume 10 ya. Kita cek sound dari yang mana dulu, Bro? Yang ini dulu aja lah.
Semoga jelas suaranya. Semoga enggak kena copyleft juga. Kena yang kemarin diklaim hak cipta sama orangnya. Bassnya tetap bagus ya. Padahal ini volume 10 indoor di ruang tamu. Kita naikin volume coba. 15 aja. Version yang 9502. Nah ini setaran di volume 10 ya. Kita naikin bentar. Nah ini suaranya lebih jernih. Yang ini mungkin fungsinya besar nih, biar juga jernih ya, memaksimalkan volume. Ini jauh lebih jernih ya bro. Kita coba volume, naikkan volume. Nah, bassnya lebih terasa. Nah, jauh. Ya, oke. Segitu aja ya. Nah, ini untuk kesimpulannya. Nah, ini untuk kesimpulan, bassnya tetap nendang yang ini. Tapi kalau masalah treble, dua-duanya mantap lah. Tapi kalau bass emang nendang yang ini ya, lebih bagus yang ini. Yang ini bagus juga, saya nggak bilang jelek. Ini bagus juga. Tapi lebih nendang yang ini. Itu harganya ini 600.000, ini secondnya masih 700.000, selang 100.000 dapat jual yang lebih indem. Nah, itu lumayan lah ya yang secondnya. Kalau yang barunya ini 875, yang ini masih 950 lebih, sekitar 1 juta kurang 950 lebih lah. Nah ini 875 dapat 900 kurang. Nah ini wajar lah, selang harga 100.000, secondnya juga selang harga 100.000, harganya segitu. Apa namanya, suaranya beda di bassnya. Itu aja ya, itu aja untuk perbandingan suaranya. Kalau kalian suka yang ini, punya yang ini ya, pilih yang ini. Kalau kalian belum beli yang ini, kalau sekalian mau yang nendang, yang ini aja lebih bagus. 9505 ini terbukti dari PMA yang tertinggi, berarti emang ini. Mungkin ada lagi 9503 kayaknya ada ya, tapi saya nggak punya dan nggak suka karena speakernya speaker tower. Saya lebih suka speaker satelit kotak seperti ini. Ya sekarang udah dulu ya. Ya setelah video ini saya buatin untuk cek sound bersama antara 9505 dan 9502. Kalian dengerin di video selanjutnya, uploadan selanjutnya. Kalau yang kepo, kita lihat seberapa nendang bassnya. Mungkin akan agak merebuki kupingnya tetangga, tapi biarin aja, mumpung belum maghrib.
Ya, terima kasih telah menonton. Saksikan video berikutnya untuk cek sound 2 PMA sekaligus.